Cara menghubungkan layar Android ke PC dengan aplikasi Power Mirror. Langkah pertama, colokkan dulu kabel USB-nya pada handphone. Kemudian ini kita colokkan. Sudah terhubung. Aktifkan power mirror dari handphone. Kemudian aktifkan power mirror pada laptop. Akan muncul seperti ini. Kita close dulu. Pilih USB. Muncul seperti ini. Tunggu. Nah, ini sudah berubah. Sudah bisa berfungsi bahwa handphone kita sudah berada di layar PC ya. Misal kita mau menjalankan WhatsApp, mau melihat YouTube ya. Dan sebagainya. Dan seterusnya. Demikian cara menghubungkan layar Android ke PC menggunakan kabel USB, menggunakan aplikasi A Power Mirror, yang masing-masing di Android sudah terinstal A Power Mirror, dan yang di laptop juga terinstal A Power Mirror.